Kajian Ilham Center mendedahkan 83% rakyat Malaysia menyatakan hasrat akan mengundi pada pilihan raya umum ke-15 yang akan diadakan pada 19 November nanti. Kajian itu juga menunjukkan 87% pengundi Melayu akan keluar mengundi manakala 3% lagi enggan menunaikan hak mereka. Hujan tanpa henti selama 3 jam menyebabkan beberapa kawasan di Bintulu dilanda banjir kilat lewat malam tadi. Susulan itu, satu pusat pemindahan sementara PPS kemudian dibuka sekitar jam 11.54 di Dewan Suara untuk menempatkan 71 mangsa daripada 24 keluarga. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan akan laksana pemutihan ke atas anggotanya susulan tangkapan membabitkan seorang anggota bomba kerana membawa daun ketum Khamis lalu. Menurut pengarahnya Zainal Madasin, pelaksanaan itu bagi mengesan anggota yang terlibat dalam kegiatan menyalahi undang-undang. Laporan penuh di saluran 501 dan israawani.com.